Pesona Pantai Pasir Putih Karanggongso, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek dipadati wisatawan pada Senin 24 April 2023. Sedari masuk area parkir, keramaian sudah terlihat dari kendaraan yang berjajar di sepanjang jalan pinggir pantai. Terlihat mayoritas kendaraan yang terparkir berplat nomor polisi luar Kabupaten Trenggalek, mulai dari Tulungagung, Kediri, Ponorogo hingga Surabaya. Wisatawan juga sudah memenuhi bibir pantai dengan menggelar tikar sembari bercengkrama dengan sanak saudara, namun tak sedikit yang memilih untuk mandi dan berenang di pantai. Seorang wisatawan asal Kabupaten Kediri bernama Hari Jumadi mengatakan, ia selalu menyempatkan diri untuk berlibur ke Pasir Putih setiap tahunnya. Hari tidak pernah bosan ke pasir Pantai Putih karena pantainya yang bersih dan aman untuk berenang. Hari melanjutkan untuk harga tiketnya cukup terjangkau, yaitu Rp80.000 untuk 5 orang. Menurut Hari, dengan dibukanya jalur lintas selatan atau JLS, membuat akses menuju Pantai Karanggongso akan semakin mudah. Selain itu, pemandangan yang indah sepanjang jalur lintas selatan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang lewat. Jadi jumlahnya tidak ada 1.000. Kalau kemarin itu hari pertama puasa itu, hari pertama lebaran itu sekitar 1.600-an. Untuk hari ini sudah terpantau lebih dari 2.000. Pesisir ini. Untuk yang khusus yang Pasir Putih. Ya, Pasir Putih. Kemudian nanti kami juga berharap di pantai-pantai yang lain, seperti kalau yang kita tahu di Pantai Pelang, kemudian di Pantai Perigi, kemudian nanti juga di Mutiara. Kalau Mutiara kan memang pengelolaannya oleh pihak perhutani dan pihak swasta, mungkin nanti bisa kita lihat di sana. Kalau yang di Pantai Perigi, kemarin ya juga tidak terlalu banyak, mungkin hari ini ada peningkatan karena